saya terdampar lagi nih, di mana nih bosku? Aduh, maaf bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku, bareng tukang usrek channel gitu. Maafin dulu bosku ah. Panas banget. Ah. Katanya kagak boleh bos ngopi begitu. Ah, kagak boleh. Siapa yang kagak boleh sih? Kagak resep kalau ngopi kagak begitu. Iya. Kagak enak kalau kagak ada ah gitu. Oke, bosku. Hari ini saya ada di Pulau Lancang. Bosku, kembali ke Pulau Lancang. Ini Pulau Lancang gede, bosku. Hari ini kita mancing lagi bersama kawan-kawan. Saya bawa pasukan, bosku. Ini pasukan bukan kaleng-kaleng ini. Ini ada Bang Topik tuh. Wah, akan main dah ini. Pokoknya kalau ada GT lagi Warawiri, udah langsung ketegrep ya, mulia. Nah, ini ada Bang Eko nih. Bang Eko, bukan main dah. Nyasar ini dari gunung ke laut ini, kita liatin, oke? Pengen tahu di antar strike apaan ini. Dan juga nih ada aki-aki itu. Sibuk banget ya nih Atu nih. Nyariin tanah mulu. Bakal apa sih mau diuruk? Hei. Bukan main. Gitu tuh. Dari tadi gak udah-udah nih. Ini yang punya cumi darat ini. Bukan main. Kang, targetnya apa? Targetnya... pokoknya kalau kata aki-aki mah 7 hari 7 malam betah dia tinggal di sini. Ini kondisi Pulau Lancang tempat kita ngecamp, bosku ya. Sekedar apa namanya informasi aja. Saya juga baru pernah ini ngecamp di Pulau Lancang besar yang untuk bagian dekat tamannya nih. Namanya Gusung Kelanceng, bosku. Nah, di sini kita nenda boleh asal kita menjaga kebersihan. Itu yang utama. Kalau untuk tarif-tarif untuk nendanya di sini nggak ada tarif khusus, nggak dipatok. Itu hanya sekedar kebijaksanaan para bosku semua gitu. Oke, tetap jaga kebersihan dimanapun kita berada. Nah, ini tenda kita di sini. Gitu. Nanti kita eksplor mancing ke bagian depan sana bisa. Nah, ini posisinya di depan warung Bapak Mindi nih, bosku ya. Oke, ikutin terus. Jangan lupa sabrek kalau kagak kebangetan. Oke. Ayo, bosku. Kora-kora ini buat nyari sinyal ikan. Bismillahirrahmanirrahim, kali aja di pinggir ada. Oke, sing apaan tuh, udah dengan nyota aja. Selamat datang di Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari. Kita belok kanan menuju arah Tanjungan. Mudah-mudahan ada cintanya. Eh, kurang. Wah, rumput laut, bosku. Mantap. Assalamualaikum. Wow, itu. Kita harus sampai. Wow. Ada. Kata gue juga ada. Mantap. Pengaris, ya Allah.
Mantap, penglaris. Kenapa sia-sia ntar nih? Mantap. Mahal ya. Us. Mantap. Trot. Besar ini. Besar, mantap. Ayo. Ayo manis. Ayo manis. Ayo manis. Ayo manis. Ayo manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prat 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 prat. Mantap sekali, Bung. Besar ini. Besar ini lawannya tuh, lihat. Ayam manis. Ayam manis. Guys, ayam manis. Ayam manis. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, cuci dulu. Cuci dulu pemirsa. Mantap pemirsa. Mantap bosku, mantap bosku. Ayo bosku, ayo, neng. Ah, tipis banget neng, tipis banget neng, tipis banget neng, tipis banget neng, tipis banget neng. Tuh, langsung lepas ya. Eh, mana pancing? Lah ngapa? Wah, aduh, strike dah Taufik. Bang Taufik ngajakin ngobrol lah. Bang Taufik ngajakin ngobrol aja dimakan itu. Eh, manis. Buru, buru. Sayang kakak kerekam bosku. Ini babon bosku. Babon bosku gak kerekam. Spesial buat Cang Yudaku yang punya pisang-pisang. Mantap. Mantap, 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 mantap. Tapi emang harusnya udah ada nih, kencang banget harusnya tuh. Itulah Mas Jawir itu. Dapat? Iya, ada.
Tenang gak? Terus. Oke, langsung. Kong Jawir akhirnya gue emang badar banget kalau kata gue kata situ kan mah mana serokan gue hilang lagi udah katanya jangan begitu dong gue yang dianuin itu. Bosku, aduh saya dingin nih bosku pengen buat ngerokok dari tadi enggak ngerokok di bosku. Sombong amat. Kita lihat bosku ada berapa dapat duit. Berapa duit? Itu bijai. Ini bosku. Tahu bijai bosku. Alamak. Lagi ngeracunin mancing bosku ini view yang sangat asoy gue. Ayo Bang Jawir, semangat Bang Jawir, semangat. Oke bosku, hari sudah gelap, ini waktunya kita masak-masak bosku. Nah, saya sedang menggoreng ikan tongkol bosku. Jadi sempet kita beli dulu di lelangan Rawasaban. Ini sambal apa adanya. Oke. Sementara nasi sedang di lagi ditanekin bosku. Pokoknya maknya ya. Bosku, saya goreng ikan dulu. Dapat dua sang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kagak, kamu gak ngetan. Papak makan lagi. Enggak kesel. Ya, cuminya enggak ada adanya ikan ini tongkol. Kecil lagi tongkolnya. Topik nama. Persiapan nanti kita mau robot nyari scallop. Bosku, kita udah balik dari pulau. Sekarang kita ada di dermaga, bosku. Lagi nyari oleh-oleh buat keluarga di rumah. Di sini pelelangan, tempat pelelangan ikan Rawasaban, bosku. Harganya murah meriah. Bang Eko lagi nawar-nawar. Udah dapat apa aja, Bang Eko? Bukan main ikan tongkol yang seger. Semalam goreng tongkol dia ketagihan. Wae, ini mana minat tongkol ya? Oke, orang. Udang 30. Ya, sekilo.